Gak berhenti-berhenti guys yang beli guys, mantap. Jadi belum buka aja nih udah ada yang mau beli nih. Baru buka nih, belum diracik udah ada yang mau beli. Bang Boy, ini yang buat hari ini ya Bang ya? Ya. Mantap. Ini apa nih Bang Boy? Bla. Mantap. Apa lagi nih? Yang lainnya? Creamer ya? Itu creamer. Mantap. Woi, Mas Boy, ini jualan apa nih di sini nih? Jualan es buah. Es buah. Nah, ini ada berapa varian rasa sih Bang? Ada 7. 7. Wah, ini yang best sellernya apa nih kalau boleh tahu? Cappuccino sama es buah, Mas. Cappuccino es buah. Kalau cappuccino nih lagi panas-panasnya, lagi bagus-bagusnya hari itu paling banyak habis berapa kali ngisi nih? Ya kalau panas ya, Mas ya. Ya. Kalau panas bisa sampai 8 7. 8 gitu. Kali ngisi. Masya Allah. Kalau es buah? Es buah mah 5 6. 5 6. Kalau boleh tahu nih, satu akuarium ini biasanya kalau diuangin tuh ludes satu akuarium berapa sih Mas? Uangnya Mas? Iya. 250. 250 lebih. Masya Allah. Ini harganya berapa sih Mas kalau boleh tahu? 5.000 satu, 10.000 tiga Mas. Wow, berarti harus beli 10.000 tiga nih ya, nah. Biar makin mantep variannya karena banyak nih. Nah ini 7 akuarium kalau boleh tahu nih total sehari kalau omset semuanya berapa sih Mas? Kalau semuanya nyampe 3-2 ya, tergantung cuacanya Mas. Tergantung cuaca ya. Waktu itu pernah waktu bulan puasa sampai ngantri ujung ya Mas ya. Iya. Iya, itu kalau pas bulan puasa ngantri ujung itu berapa tuh paling banyak Mas omsetnya Mas? Iya, 5 juta sih. Masya Allah. 6 gitu. Karena emang udah pada puasa tahu rasanya di sini ya. Enak ya. Wah, ini bukanya dari jam berapa ke jam berapa nih Mas Boy? Bukanya jam 10 pagi sampai jam 5 pagi. Oke. Jam 5 pagi, jam 5 sore. Oh, jam 5 sore. Sampai jam 5 sore. Kalau jam 5 pagi sampai 24 jam dong Mas Boy ya. Ya. Ini lokasinya di mana sih Mas Boy kalau boleh tahu? Jalan Ruko Purigading, Mas. Ruko Purigading ya. Oke, siap Mas Boy. Ini mau buat apa nih Mas Boy? Buat es cappuccino, Mas. Cappuccino yang paling best seller nih ya. Ini apanya nih Mas Boy? Serbuk cappuccino-nya. Serbuknya serbuk cappuccino. Wih, mantap. Berapa gayung, Mas Boy? Segayung, Mas. Segayung aja ya. Segayung. Cukup. Ntar creamernya segayung. Oh, dikocok-kocok gini aja nih ya. Simple banget nih. Kocok-kocok. Ini salah satu bestseller ya, Mas? Iya. Yeah. Cappuccino. Cukup satu plastik aja ya Mas ya. Wah, ini apa nih Mas? Creamernya Mas. Creamer. Creamer berapa plastik Mas? Cuma plastik doang. Plastik aja ya. Setengah plastik gitu. Kalau bahan-bahan udah dikirim apa beli lagi tuh Mas? Dikirim Mas. Dikirim. Oh, ditambah air lagi nih. Untuk apa nih airnya? Ini untuk creamernya. Untuk creamer ya. Ini creamer ya, bukan santan ya Mas ya. Oh. Bikin apa Mas? Bikin kuri ya? Iya. Ini gulanya Mas. Oke, pakai gula. Gulanya berapa gayung nih Mas Boy? Mas, segayung. Segayung aja cukup. Pakein susu. Woi, SKM nih ya, susu yeah. Kental manis. Pakai Carnation ya? Ya. Yeah. Mantap. Butuh berapa kaleng Mas Boy? Sekaleng aja cukup, Mas. Sekaleng cukup. Nah, ini apa nih Mas Boy?
Ini apa namanya? Cincaunya. Cincau. Ini yang bikin makin mantep nih ya. Iya. Cincau. Butuh berapa plastik, Mas Boy? Plastik cukup ya. Diaduk. Oh, sambil campur SKM nih. Susu kental manis. Udah jadi. Udah jadi Mas Boy. Ya. Begini aja nih, tinggal ya. Dituang ya. Ya, tinggal tuang. Siap, kita tuang. Oke nih yang tadi Mas Boy ya, adonannya ya. Udah jadi nih. Oh, best seller-nya nih, cappuccino cincoy. Oh. Cappuccino cincau. Wih. Tinggal diaduk-aduk. Ini yang bisa-bisa 8 regen ya, 8 akuarium. Nih tuang es batu lagi nih ya Mas Boy. Mantap. Pakai air. Ya nih. Es batu sama gula. Tuang lagi es batunya. Ush. Belum buka aja tadi udah ada yang datang ya Mas Boy ya. Iya. Mantap banget. Kalau panas sih bisa gitu Mas. Iya ya. Nih baru jadi 2 udah ada yang datang, udah ada yang beli tuh langganan nih. Ini kalau beli emang gini sekali 3 ya Mas Boya? 3, 5, 4, satunya jarang ya. Langsung borongan sekalian. Enggak ada kalau beli 1, beli 2, beli 1. Iya, mendingan 10.000 3 ya sekalian.